yang mengetahui titik jelajah bahwa Nusantara itu memiliki pusat rempah-rempah yang sangat banyak itu bangsa Tiongkok. Pertama sebelum Eropa, Persia menemukan jalur sutra maritim, jalur dagang pada waktu itu bangsa Tiongkok memang lebih dulu. Maka itu disebut Wong Kanung gitu. Wong Kanung itu yang memungkinkan beradaptasi, berakulturasi dan membaur dengan dan ini budaya. Bahwa akulturasi lintas ras itu sudah terjadi di waktu itu. Karena dilihat bahasa yang mudah secara grammar itu memang bahasa sana itu di waktu itu. Kalau sekarang sudah pakai Inggris. Nah, sekarang kan aksaranya tidak jelas. Dari setiap kita ada yang tahu aksara bangsa kita sendiri enggak ada. Karena bahasa kita sekarang banyak tapi aksaranya cuma Latin. Bahasa aksara yang paling penting aksara Latin. Jadi kalau tempat ibadah itu jangan untuk digunakan meletakkan harapan-harapan yang berlebihan. Mesake ya, tempat ibadah itu tempat sakral dan suci. Kamu kotori dengan hasratmu lagi, kotor. Malaikatnya enggak teko jare. Jadi malaikat itu mau turun nih, singgo keinginan meneh iki sing utange ra kesahur, sing apa akeh ini kotor tempat ibadah itu. Jangan dikotori tempat itu. Beribadah itu bukan meletakkan dan meminta harapan berlebihan. Gusti itu yang kamu bilang, matamu ora melek semua tak kasih kemau. Cek jalu, melek. Gunakan kesadaranmu. Kamu tak paringi sifat ingsun kok. Itu loh maksudnya. Jadi dengan Tuhan atau dengan Gusti itu menembah, menep, terhubung. Aja nyembah tok. Nyembah itu kamu merasa dirimu budak, dia yang maha memberi. Gusti itu segawani. Segala aspek yang bisa kamu olah, makanya Semar nyindirnya bel-bel santuri. Jadi obah nawak kamu akan bisa memiliki keberlimpahan. Jadi ke tempat ibadah itu pastikan batin kita murni. Neng punden, neng gunung kawi, yus rasa jaluk macam-macam. Pasti ketika di sana tuh ada selaras dan merasakan apa yang ada di sana. Alam, alamiah. Biarkan tubuh itu bekerja secara natural dan akan terjadi pembersihan sendiri. Jadi sawan-sawan ya, akhirnya Gunung Kawi itu memorinya memori gue beli pesugihan karena diisi hasrat terus. Termasuk tempat ibadah kita, yuk gue beli pesugihan akhirnya. Mesake otoritas malaikat yang diperintah untuk menjaga tempat ibadah. Terus Gusti itu dipaksa untuk memberikan sesuatu yang sesuai keinginan kita. No, bukan seperti itu tujuan hidup manusia. Oke, itu kira-kira ya. Itu pentingnya ngangsu gawruh dan dicocoki dengan diri kita ini bagaimana, karena zamannya semakin maju. Nah, seharusnya manusia itu yang menjadi kuda sembrani yang mengendarai zaman yang terus bergerak. Masa kita yang dikendalikan zaman? Jadi neng terus seperti itu, gue itu keluar terus itu seperti melayang yeah. Itu alam mana ya mas? Ya yeah. Yang lainnya? Mungkin? Gih, yang dari Banjarmasin? Bahasa, mengenai bahasa kita adalah bahasa Sanskerta ya? Memungkinkan ya, berdasarkan riset ya, bahasa internasional di waktu itu adalah bahasa Sanskerta. Karena jelajah peradaban banyak dipengaruhi dari tradisi Sanskrit. Ya, tradisi Sanskrit dari India. Ya memang itu fakta yang ada, walaupun bangsa kita itu memiliki keragaman bahasa karena terdiri dari suku yang sangat banyak sekali. Penelitian linguistik itu kita sudah kehilangan sekitar 300 atau sampai berapa ratus bahasa kepunahan di bangsa kita sendiri, di Nusantara sendiri. Dan aksara yang kita pakai ini kan modifikasi dari aksara Pallawa. Dari aksara Dewanagari menjadi aksara Pallawa. Karena leluhur Nusantara akhirnya membuat aksara itu menjadi aksara Kawi. Atau sebut bahasa Jawa, aksara Jawa Kawi. Aksara Jawa Kawi
itu terdiri dari 41 aksara kalau tidak salah, itu memiliki huruf vokal. Sementara aksara carakan itu konsonan. Maka hono coroko itu konsonan butuh sandangan hidup. Maka ada murdo aksara sandangan agar bisa menjadi A, I, U, E, U, aksara vokal. Tapi aksara Jawa Kawi setahu saya ada vokalnya. Itu 41 aksara. Itu yang ditulis untuk menulis prasasti. Itu aksara Jawa Kawi. Kawi itu artinya sebenarnya adalah seorang penulis puisi, atau Kawi itu bahasa keindahan sebenarnya. Maka Jawa, bahasanya pakai Jawa kuno, aksaranya Jawa Kawi. Jadi harus dibedakan antara aksara dan bahasa. Ini selalu bias. Nah, banyak pengaruhnya di tradisi kita. Ada aksara bahasa Jawa Kawi yang merupakan rumpun Austronesia. Itu bahasa Austronesia itu banyak menggunakan aksara Sanskrit. Akhirnya dimodifikasi menjadi Jawa Kawi. Baru Jawa Madya, terus Jawa Baru. Nah, Jawa Baru itu lahir aksara carakan itu. 21 aksara yang muncul di era Sultan Hanyokrokusumo itu Hono Coroko itu Doto Soworo itu aksara carakan. Baru di Bali ada namanya aksara Brihaspati itu 18 aksara. Kalau di Jawa 20 aksara. Nah, ini bahasanya yang memang digunakan untuk bahasa pemersatu. Tapi pada waktu itu ya disebut bahasa Jawa Kawi, itu bahasa Sanskrit yang dimodifikasi, diimprovisasi dengan bahasa lokal setempat. Maka menjadi bahasa Jawa kuno. Itu secara riset kita harus lihat bahwa itu zaman sejarah ya. Jadi zaman sejarah itu sudah ada ras Austronesia. Jadi kita itu bagian dari ras Austronesia yang dinamakan ras Austroasiatik. Baru datang Melanesia itu ya, semakin ke timur kan Indonesia itu kulitnya semakin terdegradasi. Semakin ke barat itu terdegradasi. Dari timur itu hitam-hitam sawo matang terus putih kan. Sampai ke barat itu karena ada Melanesia. Makanya kalau urusan Papua itu mesti konfliknya soal urusan ras. Ya, itu sebenarnya kalau menjauh ke sana. Maka itu harus seiring dengan bahasa yang dipakai apa di waktu-waktu itu. Bahasa yang paling banyak berkembang adalah bahasa Jawa Kawi, Sanskrit. Bahkan bahasa Mandarin sudah ada di sini. Karena zaman dulu yang mengetahui titik jelajah bahwa Nusantara itu memiliki pusat rempah-rempah yang sangat banyak itu bangsa Tiongkok. Pertama sebelum Eropa, Persia menemukan jalur sutra maritim, jalur dagang pada waktu itu bangsa Tiongkok memang lebih dulu. Maka itu disebut Wong Kanung gitu. Wong Kanung itu yang memungkinkan beradaptasi, berakulturasi dan membaur dengan suku Dayak. Maka kulitnya hampir mirip, cantik-cantik itu dari Cina daratan. Dan ini bukti bahwa akulturasi lintas ras itu sudah terjadi di waktu itu. Karena dilihat bahasa yang mudah secara grammar itu kan memang bahasa sana itu di waktu itu. Kalau sekarang kita pakai Inggris. Nah, sekarang kan aksaranya tidak jelas. Dari setiap kita ada yang tahu aksara bangsa kita sendiri? Nggak ada. Karena bahasa kita sekarang banyak tapi aksaranya cuma Latin. Bahasa aksara empat-empat itu aksara Latin. Maka seharusnya bangsa besar itu pemimpinnya pasti mencontoh dari sejarah sebelumnya. Xi Jinping, Mao Zedong, Abraham Lincoln itu pasti mencontoh dari dulu. Maka Jepang, China itu mesti menggaungkan bahasanya sendiri. Buku apapun yang masuk ke sana harus diterjemahkan menjadi bahasa dia dan aksara dia. Nah, kita tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang peradaban sejarah kita karena kita tidak menggunakan aksara dan bahasa kita sendiri. Nah, seharusnya buku-buku diterjemahkan menjadi bahasa kita, aksara kita, agar bisa membaca prasasti, kitab-kitab, rontal, kakawin, semua itu buku-buku leluhur kita. Tapi kita kan enggak membacanya. Misal jenengan tahu enggak? Misal kayak kisah fabel Nusantara itu, Tantri Kamandaka itu, ngerti enggak? Itu kan asli dari milik kita itu. Akhirnya dibawa ke jazirah Persia, akhirnya menjadi kisah 1001 malam di tradisi muslim. Itu juga cerita dari fabel yang disebut Panca Tantra dari India dan ditulis ulang di sini namanya Tantrika Mandaka. Itu kisah dongeng-dongeng itu yang dipakai di relief candi itu, Candi Jago itu menceritakan tentang itu. Nah, semuanya ada pengaruhnya, saling pengaruhnya. Peradaban itu saling mempengaruhi lah menurut saya. Jadi ada yang bercokol di sini lama, ada yang bercokol di sana lama. Semuanya, tapi bukti bahwa waktu itu di sini penggunaan bahasa Sanskrit
itu ketika Gunawarman dan Winnie itu datang ke sini belajar menerjemahkan Sutra Buddha Paranibbana Sutta itu untuk belajar dengan bahasa Sanskerta agar menerjemahkan kitab itu baru diterjemahkan kepada bahasa Mandarin. Jadi studinya di sana untuk studi spiritual, studi kitab ya, religiusitas itu sudah jadi pusat peradaban sejak zaman ke zaman. Seperti Kalimantan itu kan Tanjungpura, dia punya kerajaan tertua namanya Kutai Kartanegara itu memiliki ikon namanya Lembuswana itu ya. Jadi binatang ikonnya Lembuswana. Itu kendaraan dari Sang Hyang Maradewa, Dewa Brahma. Nah, itu sebenarnya hampir mirip seperti tradisi singa di Singapura sama di Candi Borobudur. Kenapa ada patung singanya itu? Karena itu dari cerita agama Buddha itu menjelaskan singa. Sementara singa tidak ada di wilayah Nusantara itu. Tapi karena kreativitas leluhur Nusantara menerjemahkan dari kitab, dia memvisualisasikan singa dari kitab, dari ciri-cirinya di kitab itu. Apa? Dari ciri-cirinya kitab. Iya kan ada cerita singa. Deskripsi singa di dalam kitab-kitab itu baru diaktualisasikan oleh leluhur menjadi patung singa itu. Berarti kan bukti kecerdasan leluhur itu bisa menerjemahkan manuskrip tertulis untuk menjadi patung, pahat seni ukir. Padahal belum mengerti sosok singa dan tidak ada di sini. Tapi improv-nya dia bagus. Itu bukti kecerdasan, berarti leluhur Nusantara ya itu sudah pandai meramu dan memasak ajaran. Lalu membuat brand marketingnya sendiri. Misal kayak kisah Samudra Mantana itu dipindah ke sini, kisah Arjuna Wiwaha diganti Begawan Ciptoning Cupu Mangne Astogino, itu semua kreativitas leluhur kita. Jadi tidak ada sentrisme lagi di sini. Egonya sudah mulai diredam. Yang ada ya kebinekaan. Toh jika pun diizinkan ego terjadi, ego pemersatu sebenarnya. Ego menghormati. Ego mencintai, kan begitu. Ini gitu Pak ya, kira-kiranya. Bahasanya itu. Jadi aksara kita tuh banyak aksaranya. Tagalog, Dewanagari, Pranagari, itu aksara. Ya. Aksara terus yang ada tahu aksara Kawi sampai sekarang menjadi aksara Carakan, itu evolusi aksara kita. Banyak banget, komplit. Jadi jangan bilang bahwa leluhur itu kitab-kitab telus, tidak. Budaya menulis sudah terjadi zaman dulu. Para pitara dan brahmana kita itu penulis-penulis andalan. Maka menjadi rujukan perpustakaan kakawin atau kitab di abad-abad tertentu. Nah sekarang jenengan kuliah ke luar negeri bayarnya mahal. Tapi nek ilmu di sini tidak dihargai, ya begitu terjadi mentalnya seperti itu. Ini di Kris ya, di Kris. Jadi kita harus saling mendukung agar peradaban ini bangkit. Terus gitu ya, kira-kira gitu ya, bahasanya gitu ya. Jadi orang-orang kayak enak, jadi kan ngertinya bahasa ini sing tak omong kowe aku, raimu asu gadel itu bahasa Jawa baru itu. Basa Kromo Inggil itu juga bahasa Kromo baru. Karena bahasa Jawa baru itu lahir dari sistem feodalisme. Strata bawah tengah atas, ngoko halus, ngoko kasar, ngoko kasar, ngoko halus, kromo, kromo inggil. Itu strata bahasa feodalisme. Bahasa Jawa kuno ora dibedakan kromo inggil, kromo halus. Terus ngeyel, ini bahasanya leluhurku sing paling kuno. Tandanya orang terlalu belajar kitab. Jadi itu budaya cocokologi. Misal kayak bahasa guru gitu. Jenengan ngerti guru itu bahasa apa? Itu bahasa pengaruh dari Sanskrit. Karena secara arti guru itu artinya seseorang yang memberikan pengetahuan atau membimbing. Lah pergeseran arti ini ketika hilang, arti ini diubah menjadi tembung cocokologi, pemahaman makna. Menjadi singkatan guru digugu dan ditiru, itu tembung jarwa dosa itu. Itu bukan arti. Itu untuk mempermudah kata-kata agar gampang diingat. Nah, budaya cocokologi itu banyak berkembang di era Jawa Baru. Jadi Jawa Baru ini justru tidak memberi pengaruh manusia itu harus nyata, harus berdasarkan literatur, tidak literer. Karena memang ya sumber-sumber sekolah dan lain sebagainya sudah hampir hilang. Maka adanya gegontuhan atau pasmo. Maka disebut cocokologi. Nah, sementara cocokologi itu pseudoscience.
Jadi pseudoscience itu berbicara tidak berdasarkan data, tapi cocokologi seakan-akan membuat pemahaman itu menjadi baik. Belum tentu benar. Baik dirungoknya penaan itu. Dan mengkompensasi atas egonya setiap pribadi. Tapi nih historis atau science itu literer, leluhur sementara mengajari literer, maka menulis kitab. Sutasoma, Pararaton itu literasi. Karena ilmu atau yang disebut science itu bukan untuk membuat seakan-akan pemahaman itu hanya menjadi baik, tapi menjadi sempurna dan terus bertambah, terus lengkap, terus komplit. Bukan hanya menjadi baik. Baik tidak benar, percuma, tidak akan terjadi tangga evolusi. Justru dikris. Karena orang berada di zona nyaman. Terus-menerus, berarti kayak di damu, fus-fus, terusnya dipuk-puk, di ninak bubuk. Jadi tidur. Kita tidak bangkit aspek kita yang tertinggi. Ya, itu juga bagian dari pentingnya mengetahui sejarah bangsa maritim. Saya tidak memberikan itu secara komplit karena mungkin beberapa literanya banyak saya tidak hafal. Saya juga masih belajar. Setidaknya itu perjuangan saya untuk memberikan kepada orang. Entah nanti dipakai di harga atau tidak ya semoga. Saya menceritakan dari data yang ada. Nah, terlepas dari itu tadi sejarah. Baru ketika balik ke emasnya tadi tentang meditasi itu diambil dari aspek spiritualannya. Karena saya bukan filolog, karena saya bukan ikonografi, epigraf, jadi saya tidak bisa detail menjelaskan itu, tapi setidaknya saya ngerti. Nah, baru ketika emasnya saya mencoba mengambil aspek spiritualannya saja dari Nusantara. Karena kalau diomongin komplit dan kompleks badan keilmuannya kawruh ya. Jadi kembali ke tadi mas, ketika bermeditasi saya lepas dan melayang, itu sebenarnya alamnya di mana?